Kalau misalkan tulisan saya dibilang jelek gak masalah. Tapi kalau saya cuma dianggap dukun, ya buat apa saya nulis? Aku ada adegan berbahaya gitu kan. Lompat dari satu gedung ke gedung yang lain. Serius? Kamu menjadikan saya satu-satunya orang yang paling menyakiti dia. Ada Kevino, Kak! Darto! Ada setan yang kerjanya aus melulu. Aus? Iya, matinya kecelak nastar. Kamu butuh ghostwriter kan? Aku aja. Aku bisa bikin daftar isi. Jadi, Anaya mau ke Lampung buat bantuin Mbak Siti. Udah, cukup. Dari tadi muter-muter nggak jelas. Aku bilang kembali! Kamu udah makan belum? Belum. Kok belum makan? Ntar kok telat makan kamu? Mati. Kan udah, Nay.